Nih, ini yang ini. Oh, yang mana, Pak? Ini, yang di vlog ya, Pak? Yang di vlog. Oh, ini yang di vlog main ini. Udah ini? Gede banget ini. Oh, iya. Udah gede banget. Waduh, dulunya? Yang di vlog ya. Dulu masih kita ke kandang kambing. Ke kandang kambing. Tapi lucu loh Pak yang waktu Bapak nge-vlog itu yang baru lahir itu, Pak. Stop sini. Kita tekan. Bu. Seneng banget pasti Pak ngelihat ini, Pak. Domba ini. Nih. Nah, ini dia nih. Pas kurban saya boleh ke sini nih, Pak. Tuh, Pak Jokowi. Saya boleh ikut ngasih makan ya, Pak. Yeah. Pak Jokowi kalau Sabtu Minggu biasa memberi makan sendiri kepada satuannya, satwa di istana ya, Pak ya. Kok mau gitu, Pak? Masih mau Bukan. Gitu, Pak. Ya, masa kita ngurus yang berat-berat, yang serius, kenegaraan, yang termasuk, formal itu dulu. Termasuk refreshing ya, Pak ya? Iya, ini untuk yang ringan-ringan, yang lembut-lembut gini kan. Untuk refreshing lah, untuk penyegaran itu. Ini. Bapak ini kan aktif Pak di sosial media Pak, ya kan nge-vlog juga sama mana Pak kambingnya waktu di vlog Pak? Ini. Udah gede dulu kan Pak, baru lahir. Ya, masa kecil dulu ya Pak ya. Ini yang ini. Oh yang mana Pak? Ini yang di vlog ya Pak ya? Yang di vlog. Oh ini yang di vlog main ini. Udah ini? Gede banget ini. Oh iya. Udah gede banget. Waduh, dulunya? Yang di vlog ya? Dulu masih bayi ya? Tanya aja. Iya. Kamu ya? Iya. Wah, bisa ngomong. Hei. Hai. Sini. Ngapain? Enak lu ya. Enak apaan? Kambing aja bisa masuk vlog ke presiden. Saya aja nggak pernah. Sebetulnya Pak, kalau misalnya ngomongin vlog sama sosial media kan memang untuk mungkin supaya lebih dekat ya Pak ya? Iya gini, jadi kita misalnya apa di vlog ya, bukan hanya hal yang bersifat kenegaraan, yang formal, yang serius, yang berat-berat. Kan saya juga apa, perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa juga ada kegiatan-kegiatan keseharian yang ya yang seperti masyarakat biasa seperti ini, memberi makan kambing, sepedaan, jogging. Jadi apa hal-hal yang lunak-lunak, yang ringan-ringan juga keseharian kita akan perlu diketahui masyarakat. Biar masyarakat tahu bahwa presiden juga manusia biasa gitu Pak, yang kegiatannya sama. Iya Pak, benar-benar. Yang penuh dengan kekurangan, yang kadang sering juga kita kilap, namanya manusia. Iya. Bisa bercanda juga Pak ya. Iya. Sebetulnya Pak, kalau ngomongin harapan Pak, harapan Bapak untuk negara ini tuh apa sih Pak? Negara maju yang tidak kehilangan karakter keindonesiaan, norma-norma agama, norma-norma etika, budaya, yang berkaitan dengan kesantunan, keramahan kita, tata krama, budi pekerti, kerja keras, kedisiplinan yang tinggi. Saya kira nilai-nilai itu ada di bangsa kita. Tapi tergerus oleh nilai-nilai yang lain. Inilah yang tadi saya sampaikan, negara maju tanpa kehilangan karakter keindonesiaan. Tapi saya setuju sih, ya. Kita support ya. Betul. Mimpi Bapak mulai jadi kenyataan tuh, Pak. Benar, Pak. Amin. Kita sering, Pak, maksudnya di acara kita gitu, Pak, ya di studio kan sering kedatangan tamu-tamu apa artis-artis dari luar negeri juga, Pak. Mm-hmm. Setiap yang kita tanya yang berkesan di mereka hanya dua. Keramahan, tata krama orang-orang Indonesia ya, sama kebudayaan yang beragam. Itu semua rata-rata 90% bilangnya itu. Itu kekuatan negara kita di situ. Rakyat kita ada di situ. Nilai-nilai keindonesiaan itu yang kekuatan besar kita ada di situ. Semoga nggak pernah luntur, Pak ya. Iya. Ramatama. Heh, sini. Dia sombong dia tuh. Dia paling sombong nih. Mentang-mentang udah masuk vlog dia tuh. Tuh, lihat tuh. Ngapain? Temennya dinaik. Ya, ini dulu yang masuk vlog ini. Makanya sombong ya, Pak. Yang lain kan santai tuh. Ini nggak pernah masuk vlog aslinya. Dia jadi Bingram dia. Kalau ada selebgram, ini Bingram ini. Kambing Instagram. Iya, kan ngerti kan dia? Nah, udah, kita udah ngasih makan kambing-kambing. Pak, kita naik itu dong, Pak. Mobil yang itu, Pak.
Oh boleh, karena Golkar. Ayo, ayo, ayo. Oh, kita perlu memberi makan ikan, dah. Oh, oh, makan ikan. Makan ikan. Makan ikan. Makan ikan. Aku butuh.